Pyotr Velikiy, juga dikenal sebagai Peter the Great, adalah kapal penjelajah berat kelas Kirov milik Angkatan Laut Rusia. Kapal ini merupakan salah satu kapal penjelajah berat terbesar dan paling kuat di dunia pada masanya. Berikut beberapa informasi mengenai Pyotr Velikiy. Pyotr Velikiy memiliki panjang sekitar 252 meter atau 827 kaki dan lebar sekitar 28,5 meter atau 94 kaki. Deplasemennya mencapai sekitar 25.000 ton pada kondisi penuh. Kapal ini ditenagai oleh 2 reaktor nuklir, yang memberikan kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk rudal jelajah anti kapal permukaan, rudal pertahanan udara, senjata anti pesawat, dan meriam otomatis. Pyotr Velikiy juga memiliki helikopter yang dapat digunakan untuk berbagai misi. Pyotr Velikiy adalah kapal penjelajah berat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk pertahanan udara jarak jauh, pengawasan maritim, dan pengintaian. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem anti kapal selam yang kuat, termasuk sonar dan torpedo untuk melindungi diri dari ancaman kapal selam musuh. Pyotr Velikiy telah digunakan dalam berbagai latihan militer dan operasi Angkatan Laut Rusia, termasuk operasi di Laut Tengah dan Laut Utara. Kapal ini dinamai sesuai dengan Peter yang Agung, Kaisar Rusia yang terkenal, yang memerintah pada abad ke-18 dan memimpin modernisasi besar-besaran di Rusia. Pada pengetahuan saya hingga September tahun 2021, Pyotr Velikiy masih aktif dalam armada Angkatan Laut Rusia. Namun, informasi terbaru mungkin berbeda. Kapal penjelajah berat seperti Pyotr Velikiy memiliki peran penting dalam mendukung keamanan maritim dan kebijakan pertahanan suatu negara. Kapal ini mewakili salah satu aset utama Angkatan Laut Rusia dalam menjaga kekuatan lautnya. USS Zumwalt adalah kapal perang kelas Zumwalt yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini adalah bagian dari program kapal perang stealth generasi baru yang dirancang untuk memiliki kemampuan pertahanan udara, pertahanan rudal, dan pertahanan permukaan yang canggih. Berikut beberapa informasi mengenai USS Zumwalt. USS Zumwalt memiliki panjang sekitar 183 meter atau 600 kaki dan lebar sekitar 24 meter atau 80 kaki. Deplasemennya mencapai sekitar 15.000 ton pada kondisi penuh. Kapal ini ditenagai oleh sistem propulsi listrik yang menggunakan mesin gas turbin dan generator listrik. Salah satu fitur utama dari kelas Zumwalt adalah teknologi stealth atau kemampuan untuk mengurangi tanda radar kapal, membuatnya lebih sulit terdeteksi oleh musuh. Kapal ini memiliki desain yang lebih datar dan lebih sedikit menonjol daripada kapal perang konvensional. USS Zumwalt dilengkapi dengan meriam elektromagnetik atau railgun yang merupakan senjata baru dengan jarak tembak jauh dan akurasi tinggi. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk dan rudal pertahanan udara. Kapal ini dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan dukungan serangan permukaan. Fleksibilitasnya memungkinkan kapal ini untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. USS Zumwalt memiliki helikopter yang dapat digunakan untuk operasi helikopter, termasuk helikopter serang dan pencarian dan penyelamatan. Kapal ini dinamai sesuai dengan Elmo Zumwalt Jr., mantan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikenal karena reformasi signifikan dalam Angkatan Laut, termasuk perubahan dalam kebijakan personal dan penggunaan kapal perang. Pada pengetahuan saya hingga September tahun 2021, USS Zumwalt telah ditugaskan ke Angkatan Laut Amerika Serikat dan sedang menjalani uji coba serta pelatihan awak. Kapal ini merupakan salah satu dari 3 kapal dalam kelas Zumwalt yang direncanakan untuk dibangun. Kelas Zumwalt adalah langkah maju dalam teknologi kapal perang, dengan fokus pada kemampuan yang ditingkatkan dan efisiensi operasional. USS Zumwalt menjadi salah satu kapal paling canggih dan inovatif di dunia dalam kategorinya.